Salam perkenalkan dengan saya. Nama saya Bapak Sainal SPD. Sebagai kepala sekolah SDN Pangarangan 3 dengan alamat Jalan Urip Sumoharjo nomor 41 DD Pabian Sumo. Anak-anak yang kami hormati, perlu saya sampaikan bahwa tahun pelajaran 2021-2022 ini harus melaksanakan pembelajaran dari rumah atau BDR. Untuk itu, anak-anak tetap semangat walaupun belajar dari manapun. Karena ilmu tidak harus digunakan, tidak harus menimba ilmu dari duduk di bangku, tapi duduk di rumah sambil santai kita bisa menikmati ilmu. Oleh karena itu saya perkenalkan dari awal supaya anak-anak bisa bertanya apabila ada yang tidak mengerti kepada Bapak Kepala Sekolah atau kepada Bapak Guru nanti. Dan nanti akan memperkenalkan para Bapak dan Ibu Guru dari kelas 1 sampai kelas 6 sesuai dengan kelasnya masing-masing. Demikian anak-anak yang perkenalan saya kepada murid-murid kelas 1 sampai kelas 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat selalu buat anak-anakku SDN Pangarangan 3. Alhamdulillahirabbil alamin, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kesehatan kepada kita semua sehingga pada hari ini kita bisa menyaksikan video yang Ibu sajikan. Anak-anakku SDN Pangarang 3 yang Ibu sayangi, pertama, izinkan Ibu memperkenalkan diri. Nama Ibu adalah Ibu Indah Nurhayati, bisa dipanggil Ibu Indah. Ibu mengajar kelas 1B. Nah, anak-anakku, di tahun ini sungguh berbeda dengan 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu, kita bisa melaksanakan pembelajaran di sekolah dengan bertatap muka, melaksanakan upacara setiap hari Senin, bermain bersama teman, dan istirahat juga bersama teman. Namun kali ini kita hanya bisa bertemu lewat virtual atau YouTube. Semua itu kita lakukan demi menjaga kesehatan kita bersama di masa pandemi COVID-19 ini. Anakku, pesan Ibu adalah
Jangan lupa di masa pandemi ini kita harus banyak mengkonsumsi sayur, buah, minum susu, istirahat cukup, tidur cukup, ya, dan berolahraga. Dan jika keluar rumah, kalian jangan lupa memakai masker, jangan lupa sering cuci tangan, dan jauhi kerumunan. Itu pesan ibu anak-anakku. Sampai jumpa di lain waktu di YouTube yang disediakan oleh sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Yatimah, biasa dipanggil Bu Nur. Saya mengajar di kelas 2A. Rumah saya Jalan Urip Sumarjo nomor 38 Pasian. Insya Allah saya akan menampingi Ananda di kelas 2A. Jangan lupa terus semangat belajar. Semoga kelas 2A senantiasa barokah dan diberi kemudahan oleh Allah. Sekian perkenalan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulis Setiawati, biasa dipanggil Bu Sulis. Rumah saya di Jalan Dr. Cipto nomor 7 Pabian. Saya mengajar di kelas 2B. Tetap semangat ya anak-anak, meskipun kalian belajar dari rumah. Semoga Allah selalu menjaga kita dan keluarga kita. Demikian perkenalan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apa kabar Ananda, ayah dan bunda, siswa kelas 1 SDN Pangarangan 3. Selamat bergabung bersama kami, keluarga besar SDN Pangarangan 3. Perkenalkan, nama saya Deni Rohmi Wahyuni, biasa dipanggil Bu Deni. Nah, di tahun pelajaran baru ini, tahun 2021, tahun 2022, Bu Deni ditugaskan mengajar di kelas 3A. Nah, ini dia kelasnya. Nah, nanti kalau kalian sudah bisa masuk sekolah, kalian bisa temui Bu Deni di kelas ini. Nah, karena situasi saat ini masih belum aman, jadi kalian belum bisa masuk sekolah, kalian belajarnya dari rumah. Kita semua berdoa semoga pandemi ini segera berakhir dan kalian bisa belajar di sekolah. Untuk Ananda, selamat belajar bersama kami. Semoga Allah memberkahi kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera untuk kita semua. Ayah bunda, rekan anakku sekalian, izinkan Pak Oyo memperkenalkan diri. Nama saya adalah Hayrullah, atau biasa kalian panggil adalah sebutan Pak Uyung. Kali ini Pak Uyung mendapat tugas menjadi wali kelas 3B. Kita akan menggunakan model pembelajaran jarak jauh atau dalam jaringan. Tetapi anak-anakku sekalian, kalian tidak perlu berkecil hati. Serta yang terpenting bagi kita adalah tetap memelihara kesehatan, menjaga imun kita dengan mematuhi protokol kesehatan. Seraya berharap semoga virus COVID-19 ini akan segera berakhir sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka normal seperti biasanya. Jadi Pak Uyung sangat berharap kalian bisa mengeksplor, mengeluarkan semua kemampuan kalian. Melalui hobi-hobi kalian, yang memiliki hobi musik bisa menyalurkannya melalui ekstrakurikuler musik. Yang mempunyai hobi pramuka bisa menyalurkannya lewat ekstrakurikuler pramuka. Semoga pandemi ini cepatnya berakhir, meninggalkan kita sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan kita sebagaimana biasanya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Halo anak-anak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu ya, dan semoga kita semuanya berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh ya anak-anak, perkenalkan, nama Bapak adalah Bapak Ahmad Said Hidayat. Anak-anak bisa memanggil Bapak dengan panggilan Bapak Ahmad, bisa Bapak Said ataupun juga Bapak Dayat. Dan sekarang Bapak mengajar di kelas 4A. Jadi buat anak-anak yang sudah naik kelas dari kelas 3A ke kelas 4A, selamat bergabung ya di kelas 4A. Dan alamat Bapak atau rumah Bapak di Jalan Raya Lenteng, Desa Dalamista, Kecamatan Lenteng, sekitar 7 km ke arah barat kalau dari kota. Oke, salam sehat selalu ya. Jaga protokol kesehatan, tetap makanan yang sehat. Kemudian selalu rajin cuci tangan, cukup istirahat, dan selalu berdoa. Oke, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Andi Lala. Kalian bisa memanggil Bapak Pak Andi. Bapak ngajar di kelas 5A. Bapak ucapkan selamat datang di SDN Pangarangan 3, sekolah inspiratif yang akan mengembangkan dan membimbing bakat minat kalian untuk menjadi siswa-siswi berprestasi. Pongkasan pamator, kapar sangat mele campur, kuamarongki cukup penyar, rasa bunga tak kaukor, tapangki rek moret anyar. Stay at home and keep healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang baru masuk kelas 1, perkenalkan, nama saya Jenny Prayitno, wali kelas 6A. Mari kita tetap semangat meskipun dalam tahun pelajaran ini, tahun pelajaran 2021-2022, pembelajaran berlangsung secara daring atau PJJ, tetapi kita harus tetap semangat dimanapun kita berada. Tetap tidak ada perbedaan antara belajar di rumah maupun belajar di sekolah. Kita harus tetap punya semangat dimanapun kita berada. Itu saja perkenalan dari saya. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahi wabarakatuh. Kepada anak-anakku, murid-murid SDN Pangarangan 3, perkenalkan dulu nama Bapak Subhan Gaddafi, biasa dipanggil Pak Subhan, Bapak wali kelas 6B. Anak-anakku, mungkin untuk awal-awal masuk kita harus belajar secara online dulu ya, karena ada perintah untuk BDR. Ya, kita berdoa semoga pandemi ini cepat berlalu sehingga kita bisa belajar di sekolah bersama-sama lagi. Itu aja dari Bapak. Salam sehat selalu. Jangan lupa jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi taala wabarakatuh. Anak-anakku, perkenalkan nama ibu, Ibu Sudartina. Boleh dipanggil Bu Darti. Ibu mengajar kelas 456, mengajar pelajaran pendidikan agama Islam. Selamat belajar anak-anak, giat selalu, dan semuanya semoga sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera selalu. Mudah-mudahan senantiasa diberi keberkahan di segala bidang, wabil khusus keberkahan kesehatan. Anak-anakku yang saya cintai, perkenalkan nama saya Ibu Junaida, biasa dipanggil Ibu Ida. Alamat Jalan Kahasajat, Bangserok. Saya mengajar di SDN Pangeran 3 sebagai guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi kecerdasan. Kecerdasan dalam segala bidang, wabil khusus yakni kesadaran kepada Allah Subhanahu wa taala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Mari kita bersama-sama berdoa, mudah-mudahan Covid ini secepatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun belajar secara daring, semoga senantiasa diberi kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Arif Wildan Jufri, biasa dipanggil Pak Wildan. Saya di sini akan mengajar kelas kalian, khususnya untuk kelas 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nain Hidayat, panggilan Pak Nain. Saya di SDN Pangeran 3 ini mengajar pejoga dari kelas 1 sampai kelas 6, kelas A. Tetap sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina Justisi Harsari. Saya biasa dipanggil Kina. Di SDN Pangalengan 3, saya bertugas sebagai guru bahasa Inggris dan pustakawan. Welcome to Pangga, Pangga bikin bangga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, Ayah Bunda dan Ananda, murid SDN Pangarangan 3. Semoga kalian sehat walafiat dan dalam lindungan Allah. Amin. Dalam kesempatan ini, Ibu akan memperkenalkan diri. Nama Ibu Helmi Sugiharti, biasa dipanggil Ibu Helmi. Ibu mengajar BTQ, yaitu belajar membaca dan menulis Al-Quran. Anak-anakku sekalian, tetaplah di rumah dan selalu menjaga kebersihan dan kesehatan kalian dengan makan makanan yang sehat dan tidur yang teratur agar imun kalian selalu tetap terjaga. Dan jangan lupa banyaklah berdoa, banyak mengaji, dan sholatlah berjamaah bersama ayah bunda kalian agar iman kalian pun tetap terjaga. Semangat belajarnya di rumah dan tetap selalu berdoa agar kita selalu diselamatkan oleh Allah dari COVID-19 dan pandemi segera berlalu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.